Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Seperti biasa, kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Dan sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur, Nagarinya Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Dan pasar ini berada di tepian danau di atas. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini, yang mana informasinya kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangnya masing-masing, serta harga karungan. Baiklah Ibu Bapak, kita mulai informasi kita satu persatu. Kita mulai dari sayur pangsit hari ini 6 sampai 7.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Sayur pakcoy hari ini 2 sampai 3.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Sayur pahit hari ini 4 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bunga bawang hari ini 30 sampai 40.000 rupiah per karung, sama dengan harga kemarin. Daun bawang atau bawang prai 10 sampai 13.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Harga seledri hari ini 20.000 sampai 23.000 rupiah per kilo, dibandingkan kemarin nambah 1.000 rupiah. Harga selada hari ini 5.000 sampai 7.000 rupiah per kilo, dibandingkan kemarin nambah 2.000 rupiah. Harga sawi hari ini 70.000 sampai 90.000 rupiah per karung, sama dengan harga kemarin. Lobak putih atau kol bulat 4 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bunga lobak atau kembang kol hari ini 7 sampai 8.000 rupiah per kilonya, sama dengan kemarin. Japan atau siam 2 sampai 3.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Harga buncis hari ini 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Harga terong hari ini 3 sampai 4.000 rupiah per kilonya, juga sama dengan harga kemarin. Jagung 4 sampai 5.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga kemarin. Ibu Bapak, kita istirahat sejenak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Thank you.
Ibu bapak, kita lanjutkan informasinya kepada harga tomat. Hari ini harga tomat 14 sampai 15.500 per kilonya, sama dengan harga kemarin. Ubi jalar atau ubi pelo atau kapelo hari ini harganya 5 sampai 6.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Harga wortel hari ini yaitu 11.000 sampai 12.000 rupiah per kilonya, sama dengan harga kemarin. Kentang 9 sampai 10.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Kentang merah 11 sampai 12.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Sekarang kita lanjutkan kepada harga cabai, dimulai dari cabai rawit. Hari ini harganya 28 sampai 31.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Cabai hijau hari ini 10 sampai 15.000 rupiah per kilo, turun 2.000 rupiah dibandingkan hari kemarin. Sedangkan cabai merah hari ini harganya 30 sampai 33.000 rupiah per kilonya, dibandingkan hari kemarin turun 1.000 rupiah per kilonya. Kembali kita istirahat sejenak Ibu Bapak sambil menyaksikan kondisi pasar pagi ini. Sekarang kita lanjutkan kepada harga bawang, dimulai dari bawang Pekin hari ini 23 sampai 25.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran ampera halus hari ini 7 sampai 9.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran ampera kasar 10 sampai 12.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran menengah halus hari ini 13 sampai 14.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran menengah kasar hari ini 15 sampai 16.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran super hari ini 19 sampai 21.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Bawang merah ukuran SPJ hari ini 25 sampai 26.000 rupiah per kilo, sama dengan harga kemarin. Begitu juga bawang merah ukuran maksimal yaitu jumbo hari ini 27 sampai 28.000 rupiah per kilo, juga sama dengan harga kemarin. Ibu bapak, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi ibu bapak yang ingin menyaksikan kondisi pasar sayur mayur lahan panjang pagi ini, silakan disaksikan videonya sampai akhir. Informasinya kita cukupkan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.